Banten itu juga demikian, di penyederhanaan NGP, Polda Banten sudah berkoordinasi dengan pihak NGP, bagaimana pendistribusian kendaraan yang akan menyeberang sudah diatur, sepeda motor maupun privasi akan dilaksanakan dan kembalinya juga demikian, jangan sampai mereka kembali serta misalnya pada tanggal 3 atau hari Minggu ini nanti akan terjadi kepadatan. Kemarin terakhir untuk koordinasi masyarakat sudah sadar sehingga pada hari terakhir kemarin dari Minggu sudah terjadi kepadatan tidak sama penumpang karena hari Sabtu sudah mulai dimulai. Kemudian kita memberikan proses pengamanan layanan di beberapa tempat dan terus dengan rumah sakit satu sampai dengan tanggal 3. Nanti akan dikeluarkan keputusan dari Bapak kemudian juga dengan penambahan tambahan tugas kader kemudian untuk kendaraan yang ingin keluar pintu tol sebelum kilometer 61 diharapkan tidak mengambil kontraflow. Sedangkan rekayasa arus lalu lintas pada arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru ini diperlakukan kontraflow di kilometer 69 sampai kilometer 47. Dan secara situasional kontraflow bisa diperpanjang sampai kilometer 20. Satu jam 13.45. Lanjut saja. Baik, kalau lanjut saja, saya persilakan bagi yang mau sholat dikasih kesempatan untuk melaksanakan sholat secara bergantian. Ya, kita lanjut ya. Baik, di pimpinan bisa gantian aja kita. Jangan lupa subscribe ya.